ini input fasa ya dari fasa PLN, ini output sakar satu yang untuk menyalakan lampu, mematikan atau menyalakan lampu, yang ini adalah kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hardi Kreasi Channel. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit informasi yang semoga ini bermanfaat ya, terutama untuk para pemula. Oke, apa informasi yang saya sampaikan, yaitu cara memasang jumper ya dan kabel pada saklar seri dan kembali stok mentok ini, di mana saklar satu ini fungsinya untuk menyalakan lampu, sedangkan saklar yang kedua yang tengah ini untuk mengendalikan stok mentok. Jadi ketika ini di off kan, maka stok mentok ini tidak ada arusnya. Bagaimana cara jumpernya? Mari kita saksikan sampai video ini selesai. Lanjut. Ini tampak depan ya. Sekarang kita tunjukkan tampak belakang dari saklar kombinasi ya, saklar seri kombinasi stop kontak. Jadi saya ingat lagi tadi, saklar satu berfungsi untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu. Saklar yang kedua yang tengah ya, yang dekat dengan stop kontak ini untuk mengendalikan stop kontak. Ya, jadi kalau saklar ini off, maka stop kontak ini tidak ada arusnya. Ketika saklar ini on, maka saklar ini ada stop kontak ada arusnya. Ya, bagaimana pemasangannya? Ya, mari kita ikuti ya. Oke, yang pertama adalah jumpernya dulu. Ya. Jumpernya dulu. Yang pertama ini saklar yang kiri, ya ini. Ini adalah untuk menyalakan lampu ya. Berarti nanti ini ada kom, ini L1, ini kom, ini L1. Kemudian ini ada L untuk fasa dan ini N untuk meter dari stop kontak. Ya. Jadi yang kita jawab yang mana? Ya. Jadi dari kom sakar 1 dan kom sakar 2. Kita jumper dulu. Oke, ini ya, kita panjang dulu, kita skip dulu. Jadi bagi yang menginginkan saklar satu untuk menyalakan atau mematikan lampu, saklar yang dua untuk mengendalikan stop kontak, gini cara penyambungan jumpernya. Oke, ini jumper sudah, kemudian kita lanjutkan dengan jumper yang kedua. Ya, jumper yang kedua apa? Jumper yang kedua adalah untuk fasa atau L dari apa namanya stop kontak. Ini kita ambilkan bukan dari inputnya sakar ya, tapi dari outputnya sakar ini ya. Jadi ketika ini di on kan sakarnya, ini stop kontak ada arusnya. Ini jumpernya. Ya, sudah saya siapkan ya. Ini dari bawah sini ke L sini. Nah, ini ya cara jumpernya. Ini tinggal masang kabelnya ya. Ini jumpernya kita pasang dulu yang sebelah sini, kita upload stop dulu. Oke, nah selanjutnya adalah pengkabelannya. Ini yang pertama, ini kita gunakan 3 kabel saja ya. 3 kabel, kabel yang merah untuk input fasa ya, kemudian yang hitam ini untuk output sakar yang ke lampu, dan yang biru adalah kabel untuk netral dari stop kontak. Kita pasang dulu yang kabel fasa ya. Oke. Ini
Kita scroll dulu. Sudah, ini inputnya sudah saya pasang. Selanjutnya output dari saklar. Jadi cukup kita gunakan 3 kabel. Jadi ini sangat mudah sekali ya. Jadi yang menginginkan saklar berbeda fungsi, ini cara pemasangan kabel dan jumpernya. Oke, nah, selanjutnya adalah kabel yang ketiga, kabel untuk netral. Oke, sudah. Nah, jadi cukup ini aja ya. Jadi pemasangan kabelnya mudah, hanya 3 kabel. Ya, saya ulangi lagi, ini input fasa ya dari fasa PLN. Ini output saklar 1 yang untuk menyalakan lampu, mematikan atau menyalakan lampu. Yang ini adalah kabel netral untuk stop kontak. Demikianlah cara pemasangannya. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.